Jika saya dengan kapasitas saya tidak layak mendapat rahmat engkau, maka rahmat engkau tetap layak mendapatkan saya. Itu nyata, kulo ngrasakno. Ane kulo suwun ge sing seneng kulo ini donga ya aja sering-sering banget. Imane dijogo. Donga iku kadang-kadang wae imane dijogo. Kita entuk rahmati Allah zaman urung donga. Entuk amane Allah ya zaman sedurunge itu donga. Entuk kabeh fasilitas tauhid ya zaman urung ngaji. Iku nunjukno kabeh iku minau. Saya kita main tak bedai, rumah nonton. Kayak kalau mulai cilik kan urip. Umumnya caci ini ugen yo dolanan naik keran. Kadang golek manuk, golek pitik. Pokoknya yo seneng. Paham ya, nopo? Seneng banget jenenge caci ini. Main apa saja seneng. Padahal pas iku yo urung kenal pangeran, yo urang yo ora donga yo seneng. Bareng wis tuwa, apa seneng wae kok cek repot. Iku duwe duwe, duwe bojo neriman. Kudu duwe tangga sing apik, ancek kakean cangkeme wong zaman rung roh popo ya wis iso. Nak ngono seneng iku peparinge. Paham nggih? Saiki ana wong nyun sewu misale dadi lonte umur 20 tahun. Bareng dadi lonte umur 20 tahun pertama entuk rezeki iku mergo diboking regane 1 juta. Hari kedua dibokingne regane 500.000. Terus muni ngene, Gen. Lah nek aku ora dadi lonte mangan konti. Lah genane umur 20 tahun rung dadi lonte ya iso. Mangan. Mulane transaksi sekarang itu goblok. Mulane kowe jugeman dadi PNS tambah kafir, dadi guru malah dadi kafir. Kowe bareng dadi pedagang malah kafir. Ora kok kafir dadi ora mukmin mboten kan ngono iku wae. Zaman urung dagang ya tau seneng. Zaman urung PNS ya tau seneng. Zaman urung dadi mubalig ya tau. Lu bareng wis dadi mubalig larise pendak mulut terus nara mulut disumpek kabeh. Niku apa-apa, nan rahmate Allah zaman kita orang jalung ya wis dikai. Mulane kula nu mboten kula nyuwun sewu, ketika saya sekarang ngaji di Jogja dan yang ngaji banyak, itu tidak lebih seneng. Karena dulu ketika saya orang kenal sampean ya wis seneng, aku zaman ngontrak melarat ora wis seneng, mergo aku wis sampe pangeran. Sering sholat, sering dhewean ning kamar ana sing ganggu. Malah jek kenal kowe iki rada masalah. Juga brutu ngaji wa paham ora ya ora ora. Kowe entuk ganjaran wong golek ilmu. Kula nate diomongi santri ya rada kurang ajar, santri saran tapi kanca kula. Gus jenengan mbek kula ganjarane kathah kula kok iso. Hadise wong golek ilmu iku mlebu swarga. Sampe ra golek wis entuk. Wah, semane tenan. Dadi hadis iku kanggo kita sing golek, sampe ra mlebu hadis wis entuk. Wah, sembrono. Lah kok ape bantah ra iso nyenteke sapa sing golek ilmu digampang nang mlebu swarga. Iku sing golek lho, ora sing entuk. Sembrono aja. Ya ora tok kalih urin. Riyen zaman kula teng Sarang sering wakil kula. Nganti saiki wis dadi kiai. Barang dadi kiai, ya wah kula pancet ae kalah karo jenengan jare cangkem wah. Dene ora tok kurang ajar dadi kiai kurang ajar. Nah, dene ora pati seneng mulang, nanti diomongi masyarakat. Pak ya jenengan kok ora seneng mulang, ilmune akeh ora mulang. Terus piye ki nyalahno aku? Nggih nyalahno jenengan. Aku wis tau golek ilmu. Jadi dosaku wis ilang mergo wis golek ilmu. Aku wis ora golek ilmu nyalah karo kiai. Wedi aku kuwat to nek. Man saiki pawuan cet sowan te. Sragaru garu. Ora rate itu. Dadi dene alasane ngono. Dene nyen jarak. Aku pancen ra kepengin entuk ilmu. Mergo nak engko kecekel iku jenenge gak golek. Dadi nyen jarak dene ora entuk ilmu jare jarak ben. Lah pokoke madhal pemono. Dadi golek terus ora weruh apa kecekel ben lebu hadis sapa sing golek ilmu. Kan ra ono hadis sing nyekel. Lah kiai kan wis nyekel kan wis iso. Yo hadisku ra iku le dol-dol lah. Hadisku malah al ulama para satu anbiya. Lho piye Gus kok adu adil? Aku ya ngadu. Kula baleni malih. Jangan sampai kita ini menjadi kafir. Kafir lugat tentu bukan kafir tidak mukmin, enggak kafir apa? Lugat. Kafir lugat itu kala in sakartum la zidanakum wala in kafartum. Coba misalnya gini. Misalnya saya orang kaya karena pedagang. Kemudian setelah kaya saya bilang gini. Wah, saiki seneng duitku akeh, karyawanku akeh. Dia berarti menafikan puluhan tahun yang dekne seneng mau terima diutangi wong 10.000. Yang dekne seneng perkara dikei harapan kanca. Yang dekne seneng terima untuk kontrakan murah. Kita ini puluhan tahun punya kisah seneng dengan hal-hal yang kecil. Karena Allah punya kemampuan seperti itu. Bareng mapan kok mudine seneng perkara mapan, itu kan kurang ajar tenan. Dia menafikan nikmati Allah 20 tahun yang lalu. Coba zaman ke SMA.
mungkin digratisi uang numpak sepeda motor gak ditobal wis panenge ra karuan mergo selisih dhuwit 2.000. Ki latihan dadi kiai, bojomu ngamuk terus, salami templek tangko 20.000 senenge ra karuan. Bareng dadi mubalek nek narip. Mergo kebutuhan tinggi. Wah, aku tetep engkar nganti mati tak lawan nganti ngarepe pangeran tak lawan. Pengakuan kok. Otak lawan. Kowe aja sing lawan gak imbang, aku sing lawan. Anon kelakuan. Lu saya sampai sekarang ini saya ndak sombong. Saya sampai sekarang itu biasa. Anak saya mulai yang barep, yang kedua, yang ketiga. Itu biasa sampai sekarang butuh sesuatu yang di atas 200.000. Sampai sekarang mesti bilang, "Pak, kalau setelah saya di Pak, Pak, itu Bapak kalau setelah dari Jogja saya belikan ini." Sampai anak saya yang paling kecil. Karena enggak pernah keluarga saya mendewa-dewakan materi. Jadi biasa keinginan tertunda itu. Padahal tanpa saya kerja pun saya mampu. Tapi memang tak tradisikan seperti itu. Aku rohku anak-anakku cilik dolanan nekeran, udan dudusan semua aku nangis. Mergo Allah di sifat sing abadi wa annahu wa adhaka wa abaka. Allah sing maringi kowe iku iso guyu lan maringi kowe iso. Cacile-cilik dolanan udan-udanan semua. Puluhan tahun mereka senang hal-hal yang kecil dan Allah mampu memanage anak yang larat-larat itu semua nang dolanan lali nak wong tuane bocah abg wong kaya karuan lali nak wong tuane dadi TKW coba saking pinter pengiran memanage senenge kawulane karena tua-tua lali syaratnya seneng balik kondang syaratnya seneng PNS untuk sertifikasi syaratnya seneng dadi wali sing suanane akeh lu apa-apa nih. Seneng ora usah syarat, pokoke anggere pengiran ngrasakno rahmat iku seneng wa anna wa ataka wa abga. Lan kula mboten nate wis puas kampungan dua. Kuwi nang di swarga tak protes wong, yakin. Lan aku direncana kenal malaikat malik, mesti tak kon nyurdir sing mentale ngono. Kampungan banget coba ya tadi. Ana wong nyuwun sewu lho, misale dadi lonte umur 20 tahun. Bareng roh rasane iso mangan mergo dhuwit kok hasil lonte terus muni. Nah aku rada di lonte mangan apa? Oleh 20 tahun yang lalu sebelum jadi lonte apa dia tidak makan? Paham ya? Apa dia tidak senang? Copet juga begitu, maling juga begitu. Sebelum dia jadi copet apa tidak pernah punya uang, apa tidak pernah senang? Kan dibawahnya pernah senang. Di dunia soleh juga gitu, di dunia soleh sudah saya puji. Sebelum jadi mubalik apa tidak pernah senang? Sebelum jadi ustadz apa tidak pernah senang? Sebelum jadi hafid apa tidak pernah? Oh aku sebelumnya kenal sampean kabeh apa rasa senang? Zaman ini yukjom larut ya senang. Udah biar pangeran damai, rana singgah. Yo seneng ae. Saiki yo seneng mergo ketanan kok yo seneng ae lah wis seneng. Engko rame-rame to, Mas. Lah iya lateh urip iku fatkhuli fi ibadi. Lah mulane kok sampean mati yo ngono. Gusti, ketika saya hidup, iya enggak tahu caranya kenapa saya hidup. Wis saiki roh, kenapa kamu hidup? Kamu ndak ikut noto paru-paru, enggak ikut noto jantung, ndak ikut noto oksigen. Tahu-tahu hidup. Berarti hakikat kita hidup tuh tahu caranya ndak? Ndak tahu, tahu-tahu hidup. Lah kalau begitu kenapa kamu mati takut? Aku nek seneng lemah terus carane urip piye? Zaman kowe urip lah ora roh carane. Berarti ya ngene Gusti mati nggih pun. Zaman urip kowe ora roh carane urip, mengke mati ya ora roh meneh. Cuma kula tetep roh nek ana ka ala kulli syai'in qadir. Iku kawula tenan, iku fatkhuli fi ibadi wa dkhuli. Mosok iki ora logika. Menurut logika, logika mbahmu. Yo tobat yo. Yo tobat yo. Tapi wis keren muni jawab nggih wis keren. Ya semoga jika amal saya tidak layak mendapat rahmat-Mu, maka rahmat-Mu yang layak mendapatkan saya. Ya ku mau. Misale kepengin seneng nak cara pikirane wong ngenteni di duwe, ngenteni dadi pegawai negeri, dadi kiai top, dadi mubalek kondang, ora usah ngono. Nak kowe kepengin nem seneng, Allah duwe cara carane nyenengno kita tanpa itu semua. Mergo Allah dhe sifat apa wa annahu wa adhaka wa abaka. Wa annahu lan satemne Allah iku adhaka. Wa ya Allah iku adhaka zat sing maringi guyu. Wa abaka lan sing maringi nah. Mergo li annaha karena satemne rahmat Allah taala iku wasiat ku jembari apa rahmat kula sae ni saben-saben perkara ya rahmat.